Oke guys, jadi ini kita dapat project baru dari Wuling Almas yang tipe Smart Enjoy. Jadi kita mau rubah bagian reflektornya seperti yang biasa, jadi di custom ledgy sama stop lampnya. Kita pasang ini aftermarket, tapi LED-nya dirubah total jadi biar lebih fungsional dan terang. Untuk bagian depannya, depannya semua dibuat ice blue seperti project waktu pertama kita. Jadi ini DRL dibuat 3 fungsi, headlampnya diganti projector 775RX dari Pro 7, sama ini juga pakai Pro 7 offline projector 1,8 ini. Sebelum kita ganti output projector, oke guys, jadi ini projectnya Wuling Almas yang Smart Enjoy dan selesai semua. Di sini ada projector Pro 7 775RX sama 1,8 ini, sama ada ledgy. Bukan yang tipe RS, dibuat kayak RS. Jadi yang besar bisnya DRL nya dibuat 3 mode, dan ini ada welcome birunya. Nyalain mesin. Ada 6 animasi welcome-nya, semuanya es blue. Sen. Lampu kota, fogline-nya, tas katok, lampu jauh, dim, 775RX semi laser, jadi bisa high low atas bawah. Tampilannya S10 semua. Matiin lampu jauh, lampu kotanya. Dim. Bedanya sama yang ini. Nyalain mesin. Lampu kota, mati lampu jauh semua, lampu kota, ini lampu kotanya full ice blue, ini full ice blue. Jadi projectnya menyerupai, konsepnya sama, tapi di bagian grillnya ini nggak ada mini proji, di sini ada mini proji. Pasangannya semua sama, di sini ada power back door juga, sama karpetnya, sama kolongnya juga ada ice blue. Karpetnya di custom. Tambien pakai bahan MBTEC, jadi presisi semua, sama ada karpet mie, ini bawaan dari dikasih dari dealer Wulingnya. Ini tambahannya seal plate Almas. Kolong depan ice blue.
Bolong belakang S10 juga. Di sini ada S10 buat penerangan. Untuk bagian belakangnya, ini stop lamp aftermarket kita ganti. Bawahnya bukan seperti ini. Belakangnya juga di custom. Jadi projectnya itu hampir-hampir sama. Ini beda, ini stop lampnya bawaannya Wuling Almas RS. Ini yang tipe Smart Enjoy. Kita ganti produknya atau aftermarket. Coba Mas, matiin lampu kota. Nyalain. Dan animasi welcome light-nya. Rem. Di rem. Bawahnya juga bisa direm. Rem. Mundurin ke R. Injak remnya. Mundur. Hazard. Oke. Ini udah pakai kick sensor dan power back door juga. Jadi bisa dibuka dari situ. Coba asat. Ada karpet kolong juga. Di depannya. Asat Mas. Jadi ada pemasangan perdam, ada karpet roda sama, karpet roda, tulisan Wuling Almas, seal plate-nya, kolongnya, S10 juga, sini S10. Sip, ini seluruhannya. Jadi udah full spec, full upgrade, totalitas depan belakang.